Nah, ini penampakan seafood setelah dipasangin tangki gambot buatan India banget. Ya, nih penampakan dari luarnya. Kelihatan nggak bedanya? Ya, rapi banget. Pokoknya jelas banget nih India banget. Habis ini bakal dites, dihabisin bensinnya. Jadi ini sekarang lagi masa review ya. Lagi masa review. Tadi baru dibawa jalan dari bengkel kemari, aman. Aman aja, cuman ini belum di tes isinya full real berapa kalau kita isi sendiri di SPBU. Jadi habis ini kalau bensinnya habis, gua bakal isi full, nanti gua bakal print berapa liter kapasitas realnya. Kalau dari dalam enggak kelihatan bedanya. Cakep, Bray. Gampang lah, pokoknya nih sekarang solusi buat yang sering bawa barang buat jarak jauh, sering nyikat barang di jok. Jadi pas isi apa bensin bakal lebih banyak isinya, nggak terlalu khawatir habis bensin tengah-tengah. Oke, pantengin ya update-nya. Yang bikin ribet nih nyeblok dari atas nih, jadi bukan kayak motor Yamaha nih kebanyakan dari bawah. Ini next ini prosesnya nggak gampang, kita belum lihat dalamannya kayak gimana ya, dalamannya perlu disambung kagak ntar. Pokoknya development berlangsung. Jadi segini ukurannya versus, lihat gedenya beda, Mas Bray. Gile. Nah, yang perlu dilihat itu selain posisinya juga itu apa namanya? Fuel pump-nya. Model fuel pump. Coba kita pakai dulu aja. Coba fitting. Coba fitting. Jelimet Mas Bray prosesnya. Bisa lah ya, Ire ya. Gila Mas Bray, jelimet banget prosesnya. Jadi ente gak sembarangan nih kalau bikin ginian, harus diukur-ukur. Pertama kali datang kemari diukur dulu, kira-kira ya, habis kira-kira didesain, habis didesain jadilah modelnya kayak gitu. Nah, sekarang proses pemasangannya ternyata memang harus ada penyesuaian lagi. Hasil akhirnya nanti bakal diupdate lagi, oke? Pantengin aja, Bray. Ini setelah terpasang sedikit ya, ini bodinya kelihatan. Kita belum kelihatan dipasang bodi, belum kelihatan, tapi udah kelihatan PNP-nya nih. Gila bener risetnya emang. Emang India banget dah. Mantap. Teko. Nah, ini next two-nya udah dipasangin tangki gambot. Coba bedanya apa coba dari luar? Enggak ada bedanya. Enggak ada perubahan. Ini tangkinya udah naik, tapi kita masih develop. Kita coba nih. Sama juragan masih diukur-ukur dulu sama juragan. Kira-kira selama seminggu gimana? Otu. Nanti kita lihat habisnya gimana, berapa liter diisi full gimana. Siap. Tetap nyala ya. Pokoknya masih dipelajarin lah selama seminggu awal. Yang udah bong order online pokoknya online. Sini pokoknya langsung ngetop deh. Langsung. Kagak dimandiin motornya. Belum mandi junub dia.